Ya tuan-tuan. Dan kita boleh baca dia anytime. Kan? Mana kata anytime bila-bila masuk, bukan saja diamalkan dalam sembahyang, tapi pada tiap perbuatan kita, pada tiap apa yang kita nak buat, mana kata dia anytime and anywhere. Yang kata surah Al-Fatihah. Tetapi nak sekalian kita nak menjadikan persoalan bagi diri kita. Sejauh mana kita menghidupkan surah Al-Fatihah ni, iaitu every time, setiap masuk. Pada siap, pada setiap keadaan atau ke mana pun kita berada. Cuma kita hari ini nampak jelas tentang yang kata surah Al-Fatihah bila nak buka majlis. Ya, mana kata diperingatkan oleh orang yang nak buka majlis. Ya, dan dalam sembahyang. Eh? Ataupun satu-satu sebab-sebab yang tertentu. Jadi untuk kita nak hidupkan sendiri tuan-tuan. Ya, mana kata bila-bila masuk pun apa pun yang kita buat untuk kita nak hidupkan sendiri itu. Yang kata surah Al-Fatihah tu kita tak hidupkan. Jadi itu sebab kata Imam Al-Ghazali, siapa yang menghidupkan dia dengan lafaz, hidupkan dia, kemudian amalkan dia, kemudian faham akan dia, maka dia terpelihara diri dia tuan-tuan sekalian, mati dalam iman, terpelihara hati dia, terpelihara diri dia daripada sebarang keburukan. Jadi ni yang kita nak sebut tuan-tuan sekalian. Maka kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyah. 7 ayat dengannya katanya. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kalau kita tengok dari sudut makna tuan-tuan sekalian, makna je makna yang kita kata biasa, tapi tersebut padanya tu makna tauhid, dan tersebut padanya tu makna yang menyatakan kita ni bertuhan. Kita mulakan dengan ba. Ba ni suatu sumpah daripada kita yang nak mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kemudian kita datangkan selepas daripada kita nyebut nama Allah tu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Bila kita sebut tuan-tuan sekalian sifat Allah ni Maha Penyayang dan Maha Pengasih, maknanya kita letakkan diri kita ni tuan-tuan sekalian kepada Allah sebagai orang yang nak dikasih, sebagai orang yang nak disayang. Maka sebagai orang yang nak disayang dan sebagai orang yang nak dikasih ni macam mana tuan-tuan sekalian? Adakah kita ni sebagai orang yang dicipta oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Allah sendiri menyatakan dia tu siapa kepada kita yang dia cipta? Maka tuan-tuan, adakah dia nak biarkan hidup kita ni sekalian dalam keadaan hari ini kita ditimpakan berbagai-bagai musibah, dalam keadaan hari ini kita didatangkan berbagai-bagai ujian, dalam keadaan hari ini kita didatangkan berbagai-bagai bala? Adakah dengan sebab didatangkan ujian, didatangkan musibah, didatangkan bala, Tuhan ni dengan sengaja tuan-tuan nak menyatakan dia tak ambil peduli ke kita? Dah. Bila dia datangkan ujian, dia datangkan musibah, dia nak minta dan sekalian kita cari dia. Maka carilah Tuhan ni tuan-tuan every time. Bila-bila masuk pun. Dan kita carilah tuan-tuan sekalian, ada waktu-waktu yang sangat afdol untuk nak mencari dia. Sebab kita tahu, kita sebut nama dia, Ya Allah, kaulah Tuhan bagi aku. Kau ada suatu sifat, yang sifat ni ada pada manusia. Tapi sayang manusia kayak kita, tak sama dengan sayang Allah kayak kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam baru-baru ni sebagai contoh lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bawa contoh. Kan? Baru-baru ni ada seorang perempuan. Masa suami dia meninggal lagi tu, suami dia baru meninggal. Masa suami meninggal, masa suami dia sakit ke hospital, kan, dia punya sayang ke laki tu kita nampak. Nampak. Very clear. Nampak sayang ke laki macam ni lah suami dia dunia akhirat. Kan? Dan ketika suami dia baru meninggal, sekalian, Ya Allah, air mata ni bercucuran. Maka tuan-tuan habis edah tak berapa lama tuan sekalian. Kononnya inilah lelaki yang berjaya mengetuk hatiku menyampah waktu saya tuan-tuan. Kan? Nah, bercakap cakap pula kayak gitu tuan sekalian. Kan? Jadi mereka kata telefonlah kita tanya. Dia kata ni lah ustaz, dia kata seorang lelaki yang berjaya mengetuk hati saya. Ada saya menyampah waktu tuan-tuan.
Masa laki kau meninggal lagi tu, yo kau punya sedih tuan-tuan. Semua orang tengok. Kan semua orang menyaksikan diri dia tu. Maka tuan-tuan, ni yang kita nak kata sayang manusia kepada manusia. Tak sama sayang Allah kepada kita, tak sama. Jadi kita bila sedar tuan, yang Allah ni menyayangi kita, yang disebut Maha Penyayang. Tak sama sayang manusia kepada kita, tidak ada maha, cuma sayang. Sayang yang boleh berubah. Sayang Allah kat kita yang disebut maha, sayang yang tidak akan berubah. Bukan tak boleh berubah, Allah tidak akan ubah sayang dia kat kita. Maka bila dia menyatakan sayang kat kita, tuan-tuan, dengan syarat sesuatu yang perlu kita buat untuk dia. Itu sebab tuan-tuan sekalian, diceritakan dalam satu riwayat. Al-Jumani dia menceritakan. Dalam sebuah kitab dia ceritakan. Satu hari dia bersama dengan seorang ulama. Maka tuan-tuan, ulama ni dikelilingi oleh 1,000 orang. Dia cerita. Lalu kemudian tuan, Al-Jumani ni dia bangun. Dia kata, tuan, tolong ceritakan kepada kami kisah seekor ular. Maka tuan-tuan sekalian, ulama yang diminta menceritakan kisah seekor ular ni, dia pun bercakap. Dia kata, beri aku tempat sandaran, aku nak bersandar. Maka tuan-tuan sekalian, bila dah dibagi tempat sandaran, lalu pun dia bersandar di sebatang pokok. Bukan dalam surau, bukan dalam masjid dah. Zaman tu bukan macam zaman kita tuan-tuan sekalian. Majlis ilmu ni open, kan? Open sangat-sangat kepada siapa yang nak datang-datang. Dan majlis ilmu ni dia tidak bermasuk. Kan kalau zaman kita ni majlis ilmu bermasuk pun orang tak datang juga tuan-tuan. Kan walaupun orang tahu lepas maghrib ni ada majlis ilmu, orang tak datang juga. Muka tu ya dulu kini selama tuan-tuan. Kan? Jadi zaman tu majlis ilmu tak bermasuk. Kenapa? Kerana di antaranya aura orang alim tu sendiri. Zaman dulu tuan, yang disebut orang alim ni orang yang berusaha. Berusaha dia nak bina manusia. Sama ada orang yang dia nampak, orang yang dia tak nampak, dia doa dekat Allah ni. Ya Allah, ya Tuhan, aku melangkah setiap satu langkah untuk menuju kepada engkau. Aku nak bawa tiap orang bersama-sama. Ni orang alim dulu tuan-tuan. Kan kalau kita baca kisah-kisah orang alim, kita akan timbul sesuatu dalam hatinya tuan-tuan. Rasa macam mana kehebatan dia, macam mana keikhlasan dia, rasa macam mana kesungguhan dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka tuan-tuan dan sekalian, lalu kemudian ulama ni duk cerita. Dia kata, bagi aku sandaran. Bila dia dapat tempat bersandar, dia pun nangis. Maka tuan-tuan, dia pun cerita. Dia kata, sebelum ni ada seorang anak muda yang namanya Muhammad bin Himyar. Muhammad bin Himyar ni tuan-tuan dan sekalian, orang soleh. Seorang anak muda yang soleh. Yang hidup dia ni malam dengan bangun malam. Siang pekerjaan dia dengan tidak meninggalkan bersedekah every day, setiap hari. Dan kemudian setiap malam tuan sekalian, Quran ni menjadi teman bagi dia, jadi pendamping bagi dia. Kita nak sebut power Al-Quran ni tuan-tuan. Power surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Power surah Al-Fatihah ni. Maka tuan-tuan, Muhammad bin Himyar ni macam biasa, dia keluar rumah nak pergi cari kayu api untuk kegunaan dia. Maka hasil daripada apa yang dia dapat tu, 1/3 untuk dia, 1/3 untuk dia sedekah, 1/3 untuk dia modalkan balik bagai. Maka tuan-tuan sekalian, lalu dalam perjalanan ke hutan nak cari kayu api ni, tiba-tiba dia dipintas oleh seekor ular. Ular pintas dia. Lalu kemudian ularnya pun bila pintas dia, ularnya bercakap ke dia. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, tolong aku. Dia tahulah nama pemuda ni. Ular ni tahu nama pemuda ni. Maka Muhammad bin Himyar pun tanya, siapa kau? Dia kata, aku adalah umat Muhammad. Dia kata, ular ni bercakap, aku ni umat Muhammad. Maka kemudian dia kata, kenapa engkau? Dia kata, kata Muhammad bin Himyar,
aku sedang dikejar oleh musuh aku. Musuh aku sedang mengejar aku dengan pedang terhunus di tangannya. Maka kemudian Muhammad bin Himyar kata, kenapa musuh kau mengejar? Sebab dia menjadikan aku musuh dia, kata ulang. Maka dia kata, tolonglah selamatkan aku daripada musuh yang sedang mengejar akan aku, kata ular ni. Maka kemudian, oleh kerana dia menyebut umat Muhammad, ini nak cerita tuan-tuan, seseorang yang bila dalam hati dia ni, bila dia tengok seseorang, bila dia tengok sesuatu, walaupun bukan manusia, tapi mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hati itu terus terbit apa, aku wajib nak tolong dia. Dia ni saudara aku, dia ni seagama dengan aku, dia ni hidup sezaman dengan aku sebagai umat Muhammad. Dia nak menyatakan, nak memuliakan semua makhluk, tak kira siapa pun depan dan sekalian. Ya, maka kemudian Muhammad bin Himyar pun kata, tak apa, aku tolong kau, dia kata. Nah, cara aku nak tolong kau macam ni, dia kata. Aku buka serban aku, kau masuk dalam serban aku, aku lilit balik. Ular ni pun cakap, dia kata, wahai Muhammad, dia kata, kalau musuh aku tu nampak, dia kata, dan memang dia akan nampak, niscaya dia akan bunuh aku dan akan bunuh engkau. Maka kata ular, tuan-tuan sekalian, ular ni kalau dia nak lari, dia boleh lari sebab hutan. Sebab hutan, dia nak lari piduk atas pokok, nak lari ke mana-mana lubang dia boleh, tapi tak. Sebab Allah datangkan ujian kepada Muhammad bin Himyar ni. Maka tuan-tuan, ular ni pun dia bagi reason macam tu. Jadi kata Muhammad ni, dia kata, kalau macam tu, dia kata, aku buka tali pinggang aku dalam jubah ni, kau jadi tali pinggang aku, dia kata. Maka ular ni pun dia bagi alasan lagi. Dia kata, wahai Muhammad, pun nanti musuh aku akan tahu yang aku, apa nama, aku ada pada diri kau. Maka Muhammad bin Himyar ni habis kalam lah. Dia kata, ish, aku nak tolong macam mana lagi? Ada tak Muhammad bin Himyar, entah, dia bagi satu alasan, kau pilah lari colah pokok tu, kau pilah cari lubang, ya? Jaya tak jumpa dah. Bila diminta tolong, dia nak menolong. Nak cerita kemuliaan hati, tuan-tuan. Kan? Bila diminta tolong, dia akan tetap nak menolong. Tak kira lah kau siapa, tak kira lah tompek tu macam mana, tak kira lah waktu tu waktu apa. Ni orang yang hati mulia, tuan-tuan. Seorang yang oleh kerana Quran tu hidup dalam diri dia. Seorang yang oleh kerana amalan-amalan tu hidup dalam kehidupan dia. Seorang yang oleh kerana Allah ni sayang ke dia, dia sayang ke Allah. Maka tuan-tuan, dia sayang ke semua makhluk. Dia tak cakap, kopi lah cari tempat lain. Kopi panjat pokok ke mana-mana dah. Dia tetap nak menolong. Bagi diri dia. Maka ular ni pun dia bagikan cadangan. Macam ni lah Muhammad, dia kata. Kalau kau betul nak tolong aku, dia kata, izinkan aku masuk dalam perut engkau. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Ini cerita dalam kitab. Izinkan aku masuk dalam perut engkau. Maka kata Muhammad bin Himyar, dia kata, nanti kau masuk dalam perut aku, dia kata, kau akan bunuh aku. Maka bersumpah ular. Dia kata, demi Allah yang telah mengutus Muhammad sebagai Rasul, demi Allah yang telah mencipta alam ini, niscaya, dia kata, aku tidak akan membunuh akan engkau, tak akan zalim ke kau. Ular ni bersumpah, tuan sekalian. Maka tuan-tuan, oleh sebab sumpah tu, Muhammad bin Himyar ni pun percaya. Maka ular ni pun masuk dalam perut Muhammad bin Himyar. Bila masuk dalam perut ni, tuan, yang dikatakan musuh dengan pedang di tangan ni pun sampai dua orang. Maka dia pun tanya dekat Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad. Dia kata, wahai hamba Allah, kau nampak tak musuh aku? Maka kata Muhammad, siapa musuh kau? Seekor ular. Maka tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Himyar, bila dia dengar cuma seekor ular, dia pun bersumpah. Dia kata, demi Allah, aku tak melihat. Dia cakap tu ya. Dia bersumpah sebab nak menyelamat. Maka tuan-tuan sekalian, orang ni percaya sebab dengan kesolehan, sebab dengan keikhlasan perkataan, dia pun berlalu pergi.
Bila yang dikatakan musuh bagi ularnya berlalu pergi, tuan-tuan, Muhammad bin Himyar ni dia taubat sungguh-sungguh dari Allah tu sebab dia berbohong. Dia bertaubat tu dia menangis. Dia kata, ya Allah ampunkan aku sebab aku berbohong, sebab nak selamatkan makhluk. Dia taubat sungguh-sungguh dia menangis. Maka tuan-tuan sekalian, ular pun keluarkan kepala dia. Dia kata, wahai Muhammad, manakah musuh aku? Muhammad kata, pi dah, dia kata. Maka ularnya pun cakap. Dia kata, wahai Muhammad, kau pilih satu antara dua. Sama ada aku nak hancurkan jantung kau, ataupun aku nak robek segala apa yang ada dalam perut kau. Maka tuan-tuan, Muhammad ni pun cakap dekat dia, wahai ular, bukankah kau dah berjanji? Bukankah kau dah bersumpah dengan nama Allah yang mengutus Muhammad sebagai Rasul, kau tidak mengapa-ngapakan akan aku? Apa jawapan ularnya, tuan-tuan dan sekalian? Ularnya kata, wahai Muhammad, lupakah engkau bahawa permusuhanku dengan Adam alaihissalam? Rupanya, tuan-tuan, iblis yang menjadi ularnya. Yang menjadi ularnya iblis. Maka tuan-tuan, Muhammad pun tak kata apa dah sebab ular duduk dalam perut dia. Lalu Muhammad bin Himyar pun cakap, dia kata macam ni lah, dia kata, kalau kau nak betul bunuh aku, kau izinkan aku sampai ke kaki bukit tu untuk aku nak mati di situ. Maka kata ular, sila, kau nak mati kat mana pun boleh, aku izin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita tengok betapa bisanya suatu munajat oleh orang yang ikhlas. Lalu Muhammad bin Himyar sambil dia berjalan ke kaki bukit ni, apa yang dia cakap, tuan-tuan? Satu munajat yang sepatutnya kita pun kena tahu, kena amal, ya? Kata Muhammad bin Himyar, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultuf bilutfikal khafi, ya Latif, ya Latif, ya Latif, as'aluka bil qudrati allati istawaita biha 'alal 'arsy falam ya'rifil 'arsy aina mustaqarraka minhu illa kafaitani hadhihi al hayati. Apa maksud dia? Dia kata, wahai Tuhan yang maha lembut, wahai Tuhan yang maha lembut, wahai Tuhan yang maha lembut, ultuf bi lutfikal khafi, kelembutan kau ni cukup tersembunyi. Kurniaan kau ni cukup tersembunyi, ya Latif. Lalu kemudian Muhammad bin Himyar kata, sehingga kan Arash pun tidak tahu di mana kurniaan kau berada. Maka tolonglah selamatkan aku daripada ular yang ada dalam perut aku. Maka tuan-tuan sekalian, bila Muhammad habis ya munajat dia ni, tuan sekalian, lalu kemudian Muhammad bin Himyar muntah. Keluarkan, terkeluar ular dalam keadaan, Muhammad bin Himyar habis ya bermunajat, tiba-tiba Muhammad teruskan berjalan, ditahan oleh satu orang laki-laki. Ditahan oleh satu orang laki-laki, bagi salam dekat Muhammad, dan tahu pula nama Muhammad. Dia kata, assalamualaikum ya Muhammad bin Himyar. Lalu Muhammad bin Himyar pun heran. Maka kemudian Muhammad bin Himyar jawab salam. Lalu orang ni pun tanya, ada kenapa kau? Tengok muka kau susah hati. Kata Muhammad bin Himyar, sekarang ni ada ular dalam perut aku. Maka kemudian orang laki-laki ni pun, dia bagi sehelai daun pada Muhammad bin Himyar. Dia kata, makan. Lalu Muhammad bin Himyar makan daun tu dan dia sakit perut. Dan kemudian dia muntahkan ular dalam keadaan terpotong-potong. Lalu lelaki ni pun nak pergi. Bila Muhammad bin Himyar, dia nak pergi, Muhammad bin Himyar pun panggil. Dia kata, tuan, tuan pun tak perkenalkan diri. Saya nak ucap terima kasih. Siapakah tuan? Maka kata lelaki-lakinya, kata, wahai Muhammad, ketika kau bermunajat kepada Allah tadi, bergemuruh seluruh malaikat di langit. Dan nama aku adalah Al-Ma'ruf, malaikat daripada langit yang keempat. Yang Allah Ta'ala perintahkan aku ke syurga
ambil sehelai daun syurga, itulah yang aku bagi makan dekat kau tadi. Kemudian sekalian, lalu kau memuntahkan apa yang kau dah muntahkan. Maka tuan sekalian, malaikat ni pun cakap dekat Muhammad, aku nak pesan dekat kau tiga perkara, kata malaikat. Teruskan apa yang kau dah buat. Yang pertama sekali, dampingkan diri kau dengan Allah melalui Al-Quran. Yang kedua, dampingkan diri kau dengan Allah melalui sedekah. Yang ketiga, dampingkan diri kau dengan Allah melalui kasih sayang kepada sesama manusia. Maka malaikat pun pergi, tuan-tuan. Ni tuan-tuan amalan yang kita kata, tuan-tuan, macam Quran ni kalau kita baca kadang-kadang tak beri kesan bagi kita yang membaca. Bila masih lagi tak beri kesan, kita tuan-tuan muhasabah balik diri kita. Kalau kita hari ni kita sedekah, tuan-tuan, tak beri kesan dengan sebab kita sedekah, rasa insaf tu tak datang, muhasabah balik diri kita. Kalau kita hari ini, tuan-tuan, masih tak rasa sayang kepada sesama manusia dan manusia tak menyayangi kita, tuan-tuan, kita muhasabah balik diri kita. Bermakna diri kita ada problem. Bukan apa yang kita buat itu ada problem, tapi diri kita ni ada problem, tuan-tuan. Maka yang pertama, dampingkan diri kita dengan Allah melalui Al-Quran. Dampingkan diri kita dengan Allah melalui sedekah. Dampingkan diri kita dengan Allah melalui kasih sayang kepada sesama manusia. Malaikat pun satu, tuan-tuan, dia pun berlalu pergi. Jadi itu sebab, tuan-tuan, yang kata amalan ni, bila kita beramal dengan satu-satu amalan, lalu amalan kita tu ikhlas, kita sedar dengan sebab kita beramal ni kita dokek dengan Allah. Niat kita nak dokek dengan Allah, Allah lagi nak dokek dengan kita. Bila dia dokek dengan kita, tuan-tuan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, ish, kenapa susah? Dah, Allah tidak akan nyusahkan kita. Nak tunjuk, nak beritahu betapa sayangnya Tuhan dekat kita dengan sebab kita cuba nak cari jalan supaya disayangi Tuhan. Sebab Tuhan, dia nak menyayangi kita dan sayang dia tak berubah. Manusia, dia nak sayang kita, sayang manusia boleh berubah. Nah, ini tuan. Itu sebab kita hari ini dah sebut nama Allah, kita ngaku Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu, eh? Dan kemudian katanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji itu bagi Allah Tuhan yang menjadikan sekalian alam daripada manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang, darat dan juga laut dan langit dan bumi dan lainnya. Maka tiap-tiap satu itu nama alam, erti alamat atas Tuhan yang menjadikannya seperti tahi lembu, alamat atas adanya lembu. Maka Allah itu nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dia kata, bila kita kembali kepada apa yang Allah Ta'ala cipta, tuan-tuan, kita akan kembali kepada yang mencipta. Bila hari ini, tuan, kita belajar kepada apa yang dicipta, kita kembali kepada yang mencipta. Macamlah hari ini, tuan, kan? Kita nampak tahi lembu. Bila nampak tahi lembu, pasti sini ada lembu. Kita masuk hutan, kita jumpa tapak rimau. Pasti ada rimau. Bila kita perhatikan alam, maka tuan-tuan, kita nampak yang mencipta akan alam. Bukan nampak dengan pandangan mata zahir, dah. Nampak dengan pandangan mata hati. Yang pertama dengan pengakuan. Pengakuan, tuan-tuan, pengakuan yang very clear, yang jelas. Pengakuan yang jelas, Allah Tuhan bagi kita. Maka bila Allah Tuhan bagi kita, tuan-tuan, kita nak meletakkan pujian yang pertama ni kepada siapa? Dengan sebab apa yang dia beri. Yang kadang-kadang yang dibagi itu pun kita tak minta. Maka, tuan-tuan, kita sebut Alhamdulillah, segala puji. Sebab apa kita puji? Sebab, tuan-tuan, kadang-kadang apa yang dia bagi, kita tak minta, dia bagi. Yang kita minta pun dia bagi. Cuma, tuan-tuan, kita kena faham, permintaan kita tak sama dengan kehendak Allah. Kehendak kita tak sama dengan kehendak Allah.
Jangan tuan-tuan dah doa 10 tahun. Apa ustaz dah 10 tahun saya doa minta harta karun. Tak dapat sampai hari ni. Tuan-tuan. Tuhan bukan dia nak beri harta karun ke kita. Ya. Tuhan dia nak beri lebih daripada itu pun dia boleh bagi. Tapi manusia ni kadang-kadang tamaknya tuan-tuan mendahului iman. Nafsu mendahului iman. Bila dia minta dengan nafsu, maka tuan-tuan ketika tu dia tak ada iman. Bila dia minta tuan-tuan dengan rasa cukup dengan apa yang ada, wahai Tuhan, minta kaya tak pun dilarang Tuhan. Allah tak larang kita minta kaya. Maka tuan, semua orang hidup nak kaya. Ni saya nak buat satu contoh lah. Semua orang hidup nak kaya. Tak ada orang yang nak miskin. Kalau tuan-tuan tanya saya pun, ustaz nak kaya tak? Kalau saya korban nak miskin pun bohong waktu saya tuan-tuan. Semua orang hidup nak kaya. Maka kadang-kadang kita minta kaya tu dengan nafsu. Allah tak suka apa yang kita minta berlandaskan nafsu. Allah suka apa yang kita minta tu berlandaskan iman. Kaya dengan iman ni, nak kaya dengan iman ni macam mana tuan-tuan sekalian? Maka ini kita balik-balik kepada masalah hati. Balik-balik kepada masalah apa yang kita minta, apa yang kita harap. Itu sebab sekalian dalam tasawuf dia lengkap. Dalam tasawuf ni dia ada lengkap. Dia ada qana'ah, dia ada redha, dia ada syukur. Itu sebab tauhid dia balik-balik kepada tasawuf. Tasawuf balik semula kepada tauhid. Dia sama. Maka tuan-tuan, hari ni kadang-kadang kita minta dengan nafsu. Bila minta dengan nafsu, dia jumpa sifat tamak. Bila kita minta dengan iman, akhirnya kita redha. Kita dah minta, kita redha. Kita dah minta kaya 10 tahun. Ya Allah, aku ni nak kaya. Suka hati kalau Tuhan kau nak beri atau tak. Redha. Ketika minta sungguh-sungguh, dah minta redha. Jadi tuan-tuan, orang yang dah minta tak redha. Apa dah 10 tahun minta Tuhan ni, tak dengar ke apa? Nah, ni tuan-tuan. Akhirnya dia membinasakan diri dia. Jadi itu sebab bila kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan pujian tuan-tuan, kita nak puji sebab ada sesuatu yang kita tak minta pun Tuhan bagi. Dan bila kita minta menurut kehendak kita, kehendak kita tak sama dengan kehendak Tuhan. Tuan-tuan boleh faham ke tak boleh faham ni? Ha, dia macam payah sikit ni kan. Tapi saya nak beri faham. Bila sebut Alhamdulillah, lafaz tu kalimah nak menyatakan pujian. Bila nak menyatakan pujian dan sekalian, muji ni macam mana? Adakah sama kita dengan memuji manusia? Kau baik, aku tengok kau ni Alhamdulillah, nyebut kat nama Tuhan kan. Tetapi pujian yang terhad. Tetapi puji pada Allah ni pujian yang tiada had dan yang tidak terhad. Dan pujian pada Allah ni bukan dengan sebab apa yang dia dah bagi atau dengan sebab apa yang dia dah nampakkan ke kita dah. Kita puji sebab terciptanya kita ni yang pertama dah. Terciptanya kita, kita puji dia. Itu sebab tuan-tuan dan sekalian. Nabi Adam alaihissalam ketika dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk dalam syurga. Bila mata dia terbuka, kemudian dia pun duduk. Bila dia duduk, yang pertama sekali berlaku pada Nabi Adam bersin. Yang pertama sekali berlaku, Nabi Adam bersin. Bila bersin saja tuan-tuan sekalian, lalu apa kalimah yang pertama keluar di mulut Nabi Adam sesudah bersin? Perkara yang pertama berlaku bersin. Kalimah yang pertama keluar daripada mulut Nabi Adam, Alhamdulillah, sesudah bersin. Yang diajarkan oleh malaikat. Maka tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab bila bersin ni, itu sebab tuan-tuan sekalian, bersin ni sesuatu yang sangat baik buat kita. Terutama bersin waktu pagi. Kita bangunnya tidur tuan-tuan, kita bersin. Ini bersin yang sangat baik. Yang dibuat kajian oleh doktor-doktor di kalangan Kristian sampai walaupun doktor masuk Islam. Nak cerita bersin ni saja. Bersin pagi tuan-tuan sekalian,
sebenarnya bersin yang mengeluarkan penyakit. Macam Nabi Adam AS ketika dicipta, dia dicipta daripada tanah. Kita faham daripada tanah, dalam habuk-habuk banyak. Dia bangkit, yang pertama sekali bersin, keluar segala habuk-habuk dalam tubuh dia. Lafaz yang pertama, Alhamdulillah. Macam itulah kita. Bangkit dia pagi, kita bersin, itu bersin penawar. Tapi kalau bersin waktu macam ni, bukan penawar, itu bersin menyusahan. Kan? Nah, bersin penawar pagi. Sebab dia mengeluarkan penyakit yang ada dalam jasad kita. Dan tuan-tuan sekalian, bila bersin pagi sebut Alhamdulillah, itu terbaik. Itu sebab siapa yang tak pernah bersin pagi, maka tuan-tuan pagi esok bangun buat-buat bersin. Kan? Lepas itu sebut Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, Alhamdulillah ni satu kalimah yang pertama diguna di dalam syurga. Oleh siapa? Oleh makhluk yang namanya manusia. Malaikat sendiri pun tak guna. Maka manusia yang pertama guna kalimah Alhamdulillah ni di dalam syurga. Siapa dia? Nabi Adam AS. Jadi itu sebabnya bila kita tuan-tuan bangun pagi Alhamdulillah, kita dapat apa pun Alhamdulillah, kita ditimpa musibah pun Alhamdulillah, maka tuan-tuan, terang-terang kita tu ahli syurga. Terang-terang kita tu ahli syurga. Mudah melafazkan kalimah Alhamdulillah. Maka kat sini dia sambung kalimah Alhamdulillah. Maha puji, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Nak menyatakan Tuhan, kaulah memiliki aku, kaulah yang memberikan aku segalanya, kaulah yang menentukan segalanya. Akhirnya aku nak pulangkan balik kepujian ni kepada kau. Itu maksud dia yang dikatakan Alhamdulillah. Begitu. Dan kemudian katanya Ar-Rahmanir Rahim, balik-balik kepada nak menyatakan sifat Allah yang dua tu, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, iaitu Tuhan yang amat pemurah katanya di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani bagi hambanya yang mukminin di dalam akhirat. Jadi dia kata ada dua. Tuhan pemurah masa kita hidup dan dia sayang masa kita mati esok. Ini pada kalimah yang tu. Pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim kita nak menyatakan nama dia. Pada kalimah ni dia nak menyatakan dunia dan akhirat. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah dia. Kadang-kadang kita ni, itu yang saya sebut tadi, bila nafsu mendahului kepada apa yang kita kehendak, maka kita lupa bahawa Allah ni Maha Pemurah, dan murahnya Allah itu tidak ada had dan tidak terhad. Cuma kadang-kadang dia masih tak beri sebab dia sengaja tak nak beri, nak minta kita bertambah rapat dengan dia. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dia tak beri, sengaja dia tak nak beri sebabnya tuan-tuan sekalian, dia nak uji kita. Maka dengan sebab dia masih belum memberi, kita masih lagi meminta ke dia, dia lagi sayang dengan kita. Saya nak bawa contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi hari ini macam-macam tu ada. Orang balik-balik kepada kehidupan jahiliah ni, macam-macam cara. Saya jumpa dengan satu orang ketua kampung. Ketua kampung ni ketua kampung yang dah berubah lah. Satu orang ketua kampung yang kita kata yang Alhamdulillah 100% dah berubah. Dia cerita life dia sebelum tu, sebelum dia jadi ketua kampung. Dia berubah sebab jadi ketua kampung kan. Ya, lepas jadi ketua kampung dia berubah. Allah Ta'ala nak ubah seseorang ni kadang-kadang dengan sebab-sebab tertentu diubah dia tu. Ada kadang-kadang tak ada sebab Allah ubah, ada dengan sebab. Jadi tuan sekalian, bila dia jadi ketua kampung, orang mendatangi dia. Bila orang mendatangi dia, dia berikan khidmat pada orang yang datang dengan hati dia. Dan oleh kerana tanggungjawab, dia menjalankan tanggungjawab pun dengan hati. Kemudian Allah angkat darjat dia. Apa yang Allah Ta'ala angkat darjat dia? Dia berubah. Ini satu perkara yang kita nak.
Bukan dengan sebab jawatan tuan kita bertambah angkuh, tak. Dia berubah. Bertambah rapat dengan orang. Orang yang kita kata orang-orang soleh pun nak rapat dengan dia. Dia pun nak rapat dengan orang yang dia tolong. Bukan dia nak nama, tak. Maka tuan-tuan sekalian, dia pun cerita dengan saya life dia sebelum jadi ketua kampung. Dia cerita. Itu saya. Dia kata, ustaz, kata, saya ni sebelum jadi ketua kampung, yalah, kawan ramai. Kawan mancing ada, kawan ngetih ada. Kawan-kawan ni jenis kawan-kawan lah. Kan? Kawan sembang ada, kawan yang huru-haru pun ada. Jenis tu. Maka dia cerita dengan saya. Dia kata, ustaz, dia kata, sebelum saya jadi ketua kampung dulu, sebelum saya ke surau ni, dia kata saya akan kawan dengan semua orang. Jadi dia kata sehingga ke satu tahap ialah kehidupan kita ni kadang ada sempit. Dan ketika sempit tu, kita menoleh kepada kawan-kawan, minjam sikit, kau boleh tolong aku. Tak harap ke kawan-kawan ni tinggi. Daripada nak harap ke Allah yang maha memberi, yang maha pemurah ni, kurang. Harap ke kawan-kawan. Maka kawan-kawan pun sama agak macam saya, ustaz, dia kata. Ada ketika naik, ada ketika turun. Maka bila sama-sama ada ketika susah, ada ketika senang, dan bila susah ni rasa susah sungguh. Maka dalam kawan-kawan ni, kepala yang macam-macam ni, agama tak ada ni, bercampur dengan satu grup. Grup ni jenis-jenis grup mujo nombor ekor. Dan dia cerita ketua kampung ni semua nak kat saya, tuan-tuan. Maka dia kata, ustaz, dia kata, saya nak cerita ke ustaz, dia kata. Saya sendiri pernah pergi satu kubur tu kat Seramat, pergi puja nombor ekor. Bila saya sebut kubur kat Seramat, tuan-tuan jangan tanya pula kan ni. Kan? Cuma saya nak bercerita ni. Satu kubur dia kata dekat dalam sawit, dalam kebun sawit dekat Seramat. Jadi dia kata sehingga hari ni dia kata pejabat agama pun tak boleh nak detect orang-orang yang pergi ke situ buat kerja yang kerja syirik ni. Sebab sekalian, dia orang ni pergi ke apa? Bukan pergi waktu siang. Pergi waktu malam. Pergi ke dua boleh malam, ke dua pagi pergi. Jadi kubur ni dipanggil kubur keramat. Orang-orang yang nak pergi ni, pejabat agama memang tak boleh detect lah sebab dia ada jadual yang tak teratur. Maka ketua kampung ni pun nak pergi. Itu dia cerita dengan saya, itu saya. Dia kata dia pun pergi sama, dia kata. Untuk apa? Untuk nak dapatkan nombor ekor ni. Lalu kemudian dia kata dia boleh pergi situ, bawa lah kotih ni. Bila buat kotih ni dengan amalan-amalan yang tertentu diajar oleh orang-orang yang berkemahiran ni, lopeh tuan-tuan, kotih ni digulung-gulung, bubuh bawah batu di atas kubur tu. Bubuh batu. Bila buah batu tuan-tuan, lepas tu zikir pula tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Zikir pula tu. Kan? Adalah zikir-zikir. Dah zikir lebih kurang sejam bagai lebih kurang ni. Pergi ambil kotih tu sekalian. Sampai rumah tak boleh buka. Sehingga pagi besok nak pi boli. Kek nombor ekor baru buka. Buka. Apa nama? Kita pun tak boleh tengok. Dia kata, terus bori dokek Cina yang nak ni. Kan? Dah tu baru tengok. Maka tak pernah dia kata orang yang pergi ke situ untuk nak dapatkan nombor ekor, tak pernah yang tak dapat. Semua dapat. Bukanlah ribu-ribu dia kata, tetapi paling memang semua dapat. Mungkin 200, 300, 500. Bukanlah ribu-ribu dah, tapi dapat. Ha, saya cerita tuan-tuan dengan puan pula kan? Saya cuma bercerita ni. Ini benda yang realiti. Jadi tuan-tuan, oleh kerana pergaulan dia, dia kata. Pergaulan dia yang dia suka ke kawan ni, yang dia sayang ke kawan ni, kawan ni pun sayang ke dia jenis. Ambil borek antara satu sama lain. Tetapi lupa kasih sayang Allah. Yang Allah ni lagi sifat dia maha pemurah. Lebih daripada RM200 pun dia boleh bagi. Lebih pada 20 juta pun dia boleh bagi. Maka tuan-tuan, bila dia jadi orang yang betul-betul sedar, lepas dia jadi ketua kampung oleh kerana dia beri khidmat dekat orang, dan khidmat yang dia bagi tu ikhlas, lepas tu orang yang mendatangi dia minta tolong, orang pun ikhlas, dia pun ikhlas,
Allah angkat darjat dia hari ini. Jadi tuan-tuan, kalau tengok muka dia sekarang ni kan, memang saya kata muka tu muka soleh sungguh. Muka dia sekarang ni, muka tu muka soleh sungguh. Orang soleh sungguh. Nak bandingkan dengan apa yang dia cerita tentang diri dia dulu, kita tak tengok. Tapi lepas jadi ketua pun, bila saya tu tengok muka ni muka soleh, nak cerita tuan-tuan. Sifat Allah ni yang maha pemurah kepada makhluk, bila kita sedar yang kata Allah ni punya satu sifat yang tidak ada pada manusia. Sifat manusia cuma pemurah, sifat Allah maha pemurah. Dan maha pemurah Allah, dia nak sayang kita lepas dia mati. Dia jaga kita dengan kemurahan dia, apa yang dia beri, lalu kita sempurnakan jalan kita untuk nak taat ke dia. Lepas tu ada sifat Ar-Rahim bila lepas kita mati. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang paling mahal, tuan-tuan. Murah dia dengan dia beri, sayang dia lepas kita mati. Makna yang dia beri ni semua halal, tuan-tuan. Kita mati, dia sayang. Dia baik. Allah maha baik. Allah maha memelihara kita. Dalam kubur, tuan-tuan sekalian, kita cukup dia sayang. Melalui alam barzah. Dijaga kita bagaikan pengantin, tuan-tuan. Sebab kita hidup, kita sedar maha pemurah Tuhan. Kita tak makan yang haram. Kita tak buat kerja haram. Perjalanan kita perjalanan yang terpelihara. Kita tak ambil riba bagai-bagai ini. Maka tuan-tuan, ni yang nak cerita Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pemurah sampai dia nak beri sayang dia ke kita lepas mati. Cerita dunia dan akhirat. Maka murah manusia tuan-tuan, murah yang disebut, murah Allah. Tidak disebut, bahkan dia balas. Murah manusia, murah dia sebut. Dia boleh sebut balik apa yang dia bagi. Memang hari ini dia sifat pemurah tuan-tuan. Tapi ada kalau dia nyebut. Dia nak kahwin yang itu, dia nak bagi duit tu. Nyebut juga. Allah tak tuan-tuan. Allah tak sebut. Bahkan dia jaga kita lepas mati. Dia tak nyebut. Tapi jalan kita tu nak kena betul. Begitu. Jadi sifat Allah maha pemurah di dunia, penyayang lepas kita mati. Clear tak tuan-tuan? Faham ke tak faham ni? Ha, ni. Dan kemudian Allah kata apa lagi? Maliki yaumiddin, Tuhan yang memilik hari balasan, iaitu hari kiamat, kerana tiada memilik padanya melainkan Allah semata-mata. Dan ada pun pada dunia, maka pada zahir ada memilik raja-raja, maka pada hakikatnya tiada yang memilik dunia dan akhirat melainkan Allah semata-mata. Jadi Malik Yaumiddin ni yang memiliki hari agama. Tu terjemah. Hari agama ni apa tuan-tuan? Hari Allah menunjukkan keadilan dia. Hari yang hari itu manusia tak boleh nak bersuara. Hari yang pada hari itu manusia dalam keadaan bertekuk lutut. Hari yang pada hari itu Allah menyeru. Allah kata, Malik Yaumiddin, aku yang memiliki hari ini. Dulu Allah Ta'ala cakap, aku hidupkan kau ke dunia, aku beri kau memiliki harta, itu memiliki sementara. Kau tamat eti harta, hari ini aku memiliki kau. Masa kau hidup eti muka dunia dulu, aku beri kau memiliki sebuah negara. Kau tak amanah ketika kau sedang menjadi raja, sedang menjadi pemimpin pada sesebuah negara, hari ini aku miliki kau. Ni Allah nak nyatakan tuan-tuan sekalian. Bila sebut Maliki Yaumiddin ni hari yang sangat mengerikan. Hari yang kita kena fikir tuan-tuan sekalian, hari itu tidak ada siapa boleh tolong sesiapa. Kecuali Allah yang hanya boleh menolong masa tu. Maka tu sebab kita nak sodakan manusia hari ni. Apa yang kita miliki tuan-tuan, sifat dia sementara. Kadang-kadang bakhil kita, kedekut kita, kadang-kadang sombong kita dengan apa yang kita miliki. Wal iyazubillah. Hari ini jelas benda ni tuan-tuan sekalian. Kan dia tak sedar apa yang dia miliki itu, dia tu milik Allah, yang dimiliki itu pun milik Allah. Allah akan persoalkan di hari kiamat besok.
Itu sebab ada satu cerita. Cerita ni cerita orang soleh, tuan. Cerita orang soleh. Jadi tuan-tuan, ada satu kisah dulu-dululah ni, orang soleh dulu-dulu. Saya baca dalam kitab cerita ni. Maka tuan-tuan sekalian, dalam kampung tu ada satu orang miskin, miskin sangat. Kita kata miskin tegar lah. Ya. Dia harta dia cuma kapak ya. Harta dia cuma sebilah kapak. Dia sangat miskin. Dengan kapak ni lah dia cari rezeki untuk menyara keluarga dia. Mana kalau tak ada kapak tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Maka dalam kampung tu juga ada seorang millionaire. Seorang jutawan. Maka jutawan ni sekalian, dia ni memang paling kaya. Dikenal. Sangat-sangat dikenal. Lalu tuan dia pun jatuh sakit. Yang kata millionaire ni jatuh sakit. Tengah-tengah dia sakit, dia pun panggil lah Tok Imam ke, ketua kampung ke, ulama zaman tu ke. Dia kata macam ni, aku ni memang kaya, harta ni aku tak bawa mati. Cuma dia kata, yang tetap jadi waris tetap. Cuma yang diwarisnya aku jadikan gini-gini, dah tentukan. Dan setengah daripada harta aku ni, aku nak beri kepada seseorang yang sanggup. Ketika aku dikebumikan besok, dia pun sama dikebumikan bersama aku. Maka setengah daripada harta aku ni ambil. Dia kaya tuan, millionaire. Maka ulama' ni pun duk highlightkan dalam kampung. Dia kata ni millionaire ni, dia sekarang ni dia beri amanah. Dia sedang sakit. Siapa-siapa dia kata yang sanggup ketika dia dah mati besok dia dikebumikan, dan orang tu sanggup dikebumikan bersama dengan dia sebelah dia, jadi dia akan serahkan setengah daripada harta tu. Maka tuan-tuan, seorang pun tak berani menyahut cabaran. Kena kebumi, siapa sanggup tuan-tuan? Seorang pun tak berani. Dalam ramai-ramai tu cuma orang miskin ni tadi tuan-tuan, yang memiliki sebilah kapak. Sebab apa? Dia teringin nak kaya. Kan bila miskin ni tuan-tuan, dia apa pun dia boleh buat. Sebab terlalu miskin, dia teringin gak nak rasa kaya. Kan? Maka tuan sekalian, minta dikebumikan selama 40 hari. Bukan lama. Dia orang miskin bila dengar macam tu, dia pun pergi jumpa ulama' ni. Dia kata, tuan, saya nak jumpa dengan millionaire ni. Dia kata, saya sanggup. Sanggup sebab apa? Sebab nak rasa kaya sikit. Nak rasa selesa sikit. Lalu tuan-tuan, dengan syarat dia kata buat lubang untuk isteri dia bagi makan, untuk dia bernafas, tak apa. Buat macam mana pun. Tapi dikebumikan. Maka tuan-tuan, dia kata, dan syarat dia kata yang kedua, saya nak ketika saya dikebumikan, kapak tu saya nak bawa. Sebab tu harta saya, kalau saya bangkit daripada kubur besok hilang, saya tak boleh nak buat apa, dia kata. Kebumikan dengan kapak. Maka tuan-tuan sekalian, bila dikebumikan dengan kapak ni, bermula hari pertama tu, satu malaikat mendatangi dia. Bukan malaikat mungkar nakir sebab dia belum mati. Bukan malaikat mungkar dan nakir yang datang sebab dia belum mati. Satu malaikat yang datang ke dia tu, mula hari pertama tu, tanya pasal apa tuan-tuan? Pasal kapak saja. Pasal kapak, ya kapak ni boleh ke mana, masa boleh lu duit ambil mana, kemudian kapak ni dah ada tobang pokok siapa, tobang ni ulu ni. Daripada hari pertama sampai hari ke-40 cerita kapak tak selesai. Maka hari yang ke-40 tuan, bila digali tuan, dia menangis. Dia kata, ya Allah, dia kata, aku tak nak harta kekayaan yang orang tu nak beri ke aku, walaupun satu sen aku tak nak. Sebab dia kata, cerita kapak 40 hari tak habis. Cerita kapak yang 40 hari tak habis. Ni kan pula cerita duit ni pula besok. Dia kata, cerita harta. Maka aku tak nak, biarlah aku hidup dengan kapak ni, dia kata. Maka tuan-tuan, nak cerita apa yang kita miliki hari ni adalah milik Allah mutlak. Milik kita, kita sebagai pemilik sementara. Maka bila sebagai pemilik sementara, kita sedar diri kita yang dimiliki oleh Allah, dan apa yang kita miliki pun adalah milik Allah. Tuan-tuan, yang pertama sekali, jangan sombong.
Yang kedua, tuan-tuan sekalian, jangan bakhil. Yang ketiga, tolong datangkan sifat tawaduk dalam diri kita dengan apa yang kita miliki. Benda ni membahayakan diri kita daripada dalam kubur, sampailah ketika saat Allah memiliki hari itu, dia persoal kita sehingga kita tidak ada jawapan soalan terlalu banyak. Ni cerita. Jadi kalau kita sedar yang kita ni akan dimiliki oleh Allah, dan Allah memiliki satu hari yang dia akan bongkarkan siapa kita, apa yang kita ada, segala apa yang kita miliki, kan kita tak ada jawapan. Maka Allah dengan sifat dia, Allah kata Maliki Yaumiddin, dia yang memiliki suatu hari yang kamu tak boleh nak buat apa-apa. Kalau kita sedar Allah memiliki satu hari yang kita tak boleh buat apa-apa, tolong sedar diri, tuan-tuan. Kan? Sebab hari ni kita tengok, tuan-tuan, orang ada harta sikit sombong. Kan? Orang hari ni ada pangkat sikit sombong. Orang hari ni rumah besar sikit sombong. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, dalam sombong kita Allah boleh rentap anytime. Kena ingat benda tu. Itu sebab banyak hari ini kita nampak, kan? Dengan dalam keadaan sombong Allah rentap, wal iazubillah. Saya teringat tuan-tuan, saya kecil-kecil marin, masa tu kampung ayah saya Batang Melaka. Teringat lagi sampai hari ini, saya teringat. Dalam Batang Melaka tu ada satu orang ni tuan, satu keluarga ni, dia ni hidup suami isteri, dia tak ada anak, memang dia tak ada anak. Jadi tuan, dalam kampung dia seorang, rumah dia, pagar rumah itu tinggi bagi kita yang kecil lah masa tu kan. Pagar-pagar yang putih tu, lepas tu ada kawat duri tu. Dia pagar sentiasa kunci. Kita kecil lagi, saya dah jah tiga jampek masa tu. Jadi tuan, kita jalan pergi sekolah, memang confirm lalu rumah dia, pergi balik lalu confirm. Time buah rambutan dia ranum, masak merah tuan. Kita cuma tengok tuan, kita budak-budak tengok, jangan pandang-pandang. Ya Allah tuan-tuan, punya sombong. Tengok ya, bukan nak ambil. Ni saya nak cerita ni kan, kita tengok ya, bukan nak ambil. Ni cerita benar kan. Jadi kalau kita balik sekolah ramai-ramai, dia duduk kat tangga rumah tuan sekalian, duduk kat tangga rumah, merhatian kita. Kut-kut lah kita akan ambil galah pi gait, kan? Dia punya marah tuan. Kita cuma tengok. Maka jalan kat situ wajib tunduk tuan-tuan. Jangan tengok. Tuan-tuan, saya nak jadikan iktibar apa? Kan? Kalau hari ni saya lalu balik ke depan rumah dia, apa pun tak ada. Pagar tak ada, rumah pun tak ada, apa pun tak ada hari ni. Yang saya nampak tumbuh pokok-pokok hutan ni, rumah dia dulu tu, hari ni mana dia? Orang yang dulu hidup dengan kesombongan, mana? Orang yang hidup dulu dengan kebanggaan, mana? Ni yang Allah Ta'ala nak tanya ni, mana? Yang kita rasa rumah ni milik kita, kita rasa pokok ni milik kita, sampai kita budak-budak tuan, kita lalu ni tuan, tengok pun tak boleh. Ini tuan-tuan sekalian, itu sebab benda-benda macam ni jadikan iktibar. Bila saya lalu tuan-tuan, tu kampung ayah saya, bila saya lalu pi rumah mak-mak sedara time raya ni tuan, saya cerita dengan anak-anak. Saya kata ni lah masa ayah kecil-kecil lah orang ni sombong, anak saya tak kenal, tak apa kita cerita. Tengok tinggal apa, pagar pun tak ada, tiang rumah pun tak ada. Akhirnya kita ni begitu. Jadi tu sebab insaf, kita insaf. Walaupun kita berharta, walaupun kita ni hebat, walaupun kita ni berpangkat, akhirnya kita ke suatu tempat yang kita tidak ada apa-apa. Nah, tolong insaf itu tuan-tuan. Sebab Allah kata Maliki Yaumiddin, dia memiliki suatu hari yang kita tak boleh nak buat apa, cuma waktu tu kita penuh dengan kekesalan. Jangan kita kesal pada hari itu.
Dan kemudian katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sambung bulan depan, kita berhenti kat situ ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.